Al-Hasan, ke Darul Quran lagi nih. Simak sampai selesai ya, jangan sampai gagal paham. Tonton video ini sampai selesai, agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Saat ini, Hasan Ali Jaber telah mempunyai kegiatan bersafari dakwah meneruskan perjuangan almarhum ayahnya yaitu Syekh Ali Jaber. Memang dari lansiran unggahan YouTube channel yang bernama Fan Hasan Jaber, kala ditanya netizen mengenai Al-Hasan saat ini yang akan bertujuan kemana saja, Al-Hasan menjawab akan pertama kali di Solo, kemudian di Jogja, dan di Jakarta atau tidak di Surabaya. Namun dari selipan kata-kata Hasan, Hasan mengatakan akan lebih lama di Jakarta. Dari asumsi kami dan prediksi kami, kenapa alasan Hasan mau lebih lama di Jakarta? Pandangan besar kami, alasannya kemungkinan besar Al-Hasan akan bersilaturahim menuju rumah adik-adiknya yang bernama Fahad dan Gates. Samping itu, dimungkinkan besar kenapa Hasan akan lebih lama di Jakarta, karena tempat bersemayamnya almarhum Syekh Ali Jaber di Jakarta, tempatnya di Darul Quran. Dimungkinkan dengan tinggal lamanya Al-Hasan di Jakarta dan pada bulan Ramadan ini, kami rasa Al-Hasan akan mendatangi Darul Quran lagi untuk mendoakan ayahnya di peristirahatan terakhir di kuburan Darul Quran. Itulah penjelasan tema kami kali ini. Terima kasih telah menonton channel ini.